Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama gue. Di video kali ini gue bakal bermain game Growtopia. Jadi video kali ini guys, sesuai yang di judul, gue bakal ngasih tahu kalian semua yang nonton video ini tips profit modal cuman 30 WL. Nggak sampai 30 WL, cuman modal 20 WL-an. Dan itu tanpa break ya guys, bisa dibilang tuh kayak lazy profit modal 20 WL. Dan kalian tuh kerjanya cuman ngeput-ngeput doang. Ngeput-ngeput apa itu? Ya tenang aja, kalian nggak jadi babu kok. Kalian punya profit sendiri, tenang aja bos. Nah jadi di sini gue bakal kasih tau ke kalian. Dan oh ya, buat kalian yang sering nontonin gue pasti juga nggak, kenapa nih bang kok setnya gembel? Ya lo tau lah ya, kalau gue pake set gembel atau gak pakai aset lain, wah itu tandanya gue lagi butuh diamond lo guys. Jadi buat kalian semua yang punya diamond lock nganggur, kasihlah gue sedikit gitu loh, bagi-bagi ke gue. Oke guys, dan ini buat yang sering nonton pasti nggak ya, waktu itu kan biasanya kalau gue nonaktifin guild flag gue, itu guild gue apa, bendera gue itu bendera Jepang guys. Dan kabar baiknya, gak tau nih kabar baik atau penting atau enggak nih, kalau gue disable guild flag dan boom, anjay sudah balik ke Indonesia. Jadi kita nggak di Jepang lagi ya, kita nggak menjadi orang lain. Gue nggak tahu guys, waktu itu kenapa bisa berubah jadi Jepang ya. Dan ternyata setelah gue otak-atik wifi gue, balik dia ke Indonesia, nyata wifi gue bisa main ke Jepang guys. Oke, jadi cerita pembahasan-bahasan lagi. Jadi tutorial profitnya itu ya, lu gue bakal membuat farm, yaitu bukan dirt farm, bukan farm apa, tapi farm yang namanya nih, oke, namanya itu farm soil guys ya. Bentar gue cari dulu, gue tadi di Toribo kalau nggak salah. Oke, jadi yang gue bakal tunjukin ke kalian itu adalah kita bakal membuat fertile soil farm ya guys ya. Jadi kan ini ya, farm ini tuh kalian bisa buat dan kalian bisa jual di sell soil farm. Dan kegunaan farm sendiri kalian pasti tahu lah ya, ini tuh buat farm soil cuy. Jadi ini orang-orang yang lagi nge-farming soil bakal butuh blok yang namanya fertile soil block 3. Dan di sini gue udah nyiapin 600 seed dengan gue belinya itu, oh ya berarti bener 30 WL ya, betulan 30 WL cuy, 30 WL modal cuy. Nah jadi pertama kita tuh bakal nyari worth 5 letter dulu, kita beli ke bui clear aja, nanti bakal kita cari dengan harga 10 WL. Dan ini bakal kita buat dengan fertile soil block 3 ya guys ya, ratingnya 10. Jadi dia tuh farmable, jadi kalau kalian memperbanyak lagi kalian bisa farming dulu. Cuma kan di sini judulnya itu lazy profit ya, tanpa break, jadi kita nggak usah ngebreak guys. Oke, jadi di sini gue bakal cari dulu bui the farm, nggak usah sih, bui clear aja ya. Gue coba cek dulu guys, gue bakal cari dulu penjualnya. Dan di bui clear itu orang pada jual harusnya 10 WR, dan lu nyarinya 5 letter ya, nanti biar jual farmnya itu gampang juga lagi gitu loh. Oke, jadi di sini bakal gue pinjem waktu bentar dulu ya, gue bakal beli wordnya dulu guys. Oke, oke, di sini gue udah dapet wordnya, dan wordnya gampang juga disebut, namanya scoop G ya, lumayan gampang lah ya. Di sini dia jual 11 WL itu sama key ya, berarti tetap aja harganya itu 10 WL juga guys. Oke, jadi di sini udah beneran clear lah ya. Gue takut kena scam, nanti udah clear setengah doang kan sedih gue, nanti ngebreak lagi. Me first, not he. Me first not heal, pergi lu sono. Anjay, gue duluan tadi yang nge-trade. Gue duluan yang nge-trade bos. Nah, gitu dong nih. Wait, break DL. Astaga, malah di break dulu lagi. Aduh, moga ya gak kabur guys. Please, trade gue. 11. Mi, nah gitu dong. Gue kan pertama tanya tadi ya, masa iya dikasih me first bapak? Kau me first. Gue duluan pindah tadi, anjay. Nice. Woi. Oke. Okay. Red A. Oke, jadi sini gue bakal buat 27 layer ya. Berarti 27 layer itu kalau per barisnya misalnya 100 aja lah kita hitung, berarti kita butuh 2700 blok fertile soil block ya untuk membuat satu farmnya cuy. Dan di sini kita modal udah 10 WL sendiri. Dan pertama gimana sih ngomongnya, susah banget dah. Jadi di sini modal yang pertama gue keluarin itu udah 10 WL. Dan untuk fertile soil seednya gue itu beli di angka 200/700 guys. Dan di sini gue punya 600 seed, dan gue yakin ini ketika gue HT nanti bloknya itu bakal lebih ya, karena kan dia farmable. Kalau farmable itu pasti blok yang jatuh itu makin banyak lagi guys. Jadi di sini kita cek aja ya, lu lihat screenshotan di sini dan nih, sambil gue kasih gross scan juga, takutnya ntar bilang bang itu 1000 tri bang, bukan 600 tri, look scam. Eh bang Sul nih, gue sampai beli jasa 7 WL sama si Sukijo Duoto, siapa namanya tadi, gue beli jasa di bui jasa seharga 7 WL. Buat kasih tau ke kalian dong, kalau itu beneran 600 tri ya, please deh jangan nuduh gue scam bang Sul. Jadi di sini bakal gue hati aja, gue hatinya nggak bakalan pakai apa-apa, cuma pakai traktor biasa aja. Jadi biar semua orang yang baru main tuh bisa nyobain ya guys ya. Oke, jadi di sini bakal gue, oh ya gue karena punya, ah gue salah, jadi bakal speed up aja sampai semuanya sudah ke hati cuy. Let's go, dan kita lihat berapa blok yang gue dapat. Harusnya 3000 ya, itu perkiraan gue cuy. Oke, dan kena setan ya, gue pakai ghost king glory doanya untuk mempersingkat pekerjaan gue. Oke, please deh.
Oke, semuanya udah gua HT dan di sini kita hitung ya guys ya. Dan oh iya, betulnya tadi setelah gua HT, gua tuh dapat seats balik ya dengan jumlah yang lumayan oke menurut gua guys ya. Itu balik 127 dengan modal 600 seat. Gua balik 127 seat dan ini nanti ternyata bakal gua tanam lagi dan bakal gua tumbuhin lagi karena dia cuma 20 menit doang guys. Jadi ya itu 21 menit doang ya. Kita bakal tungguin aja sampai semuanya gua ubah ke blok ya. Soalnya lumayan juga nih seatnya, oke. Jadi bakal gua pulangin terus sampai seatnya habis guys. Let's go dah. Oh ya, di sini udah gue puterin semua dan di sini kayaknya ada 2800 lebih dan kita hitung aja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 itu 2600 ditambah 130 berarti gue punya 2730 blok ya guys. Dan di sini gue kan cuma butuh 2700 dan kayaknya bakal lebih dan di sini sisa seat 14 ya udahlah kita trace aja ataupun kalian tanam lagi guys buat lebih dapat bloknya kan. Jadi di sini bakal gue move blok dulu ke ward yang tadi clear tadi, jadi ya bakal gue skip aja dulu ya guys sampai semuanya udah gue pindahin. Let's go dah. Oke, semuanya udah gue pindahin dan di sini gue pakai bantuan Macplan supaya mempermudah gue bekerja. Jadi buat kalian yang gak punya Macplan ya mungkin lebih ada usaha sedikit aja guys. Dan di sini gue bakal mulai dari bawah. Kenapa dari bawah? Supaya kita tuh dapat nanti 27 layer. Jadi di paling bawah ini tetap gue lapisin biar nanti nyampe ujung atasnya itu tetap jadi 27 baris guys. Kalau gue buatnya di sini di atas kedua nanti cuma dapat 26 baris. Jadi ya lebih dikit, jadi ntar pada nggak mau gitu loh. Jadi sini bakal gue perskip aja, percepat ya guys, karena bakal makan waktu banget nih. Oke, okay? Let's go dah. Oke, okay, di sini ada gue buat semua dan di sini bakal gue skip dulu ya sampai semuanya ketemu. Sepertinya bakal gue cari dulu pembelinya. Gue bakal cari dan gue bakal jual di angka mungkin 40 WL dan di samping kanan kiri itu gue kasih ini ya waiter ya supaya itu lebih gampang naik turun ya guys. Oke, okay, jadi di sini bakal gue skip aja sampai ketemu pembelinya. Let's go dah. Oke, di sini karena gue susah banget nyari penjualnya dan ya kayaknya gue jualannya juga kurang tepat karena gue tuh papasan sama orang dan dia punya 30 farm guys. Dan ya kalau gue bayon sama dia gue bakal kalah. Jadi buat kalian nih, kalau kalian mau ikutin tips profit ini, kalau kalian mau jualnya lumayan butuh waktu lama tapi profitnya oke, kalian jual di angka 40. Cuma kalau kalian lagi butuh yang cepet banget, kalian jual di 38 dan itu udah menurut gue udah profit ya. Karena kan modal kalian pertama nih 21 WL buat beli seed doang dan sama beli dirt farm apa beli clearnya itu 10 WL. Jadi total profitnya tuh total modal kita tuh 31 WL dan yang kita dapatkan itu udah 38 WL, berarti kita profit 7 WL. Dan ini lebih worth it dibanding kalian tuh jual dirt farm ya. Kalau dirt farm kan bener-bener butuh usaha yang sangat keras guys. Nge-break dirt dulu, habis itu tanam dirt, pasang dirt. Kalau ini kan cuma pasang doang. Jadi ya kalau kalian pilih dirt farm atau bikin soil farm, kalau gue saranin sih kalian bikin soil farm aja. Cuma kan kalau soil farm kan butuh modal, kalau dirt farm kan enggak. Jadi ya nyesuaiin sama modal yang kalian punya. Jadi karena di sini gue susah banget jualnya, cuma gue yakin guys, kalau kalian jual 38 pasti laku ya. Karena tadi tuh orang jual 30 biji dengan 40 WL dan itu banyak banget yang borong. Jadi kalau kalian mau ikutin ini, kalian jual aja di angka 38 kalau lagi butuh WL cepat ya. Oke, jadi itu dia tips gue. Jangan lupa di samping kiri karena itu dikasih waiter supaya lebih menarik. Soalnya kan orang naik turunnya lebih gampang nanti kalau pakai waiter. Oke, jadi kayak gitu guys. Dan ya gue mohon maaf karena nggak bisa jual langsung atau mungkin praktekin jualan yang langsung karena ya gue lagi papasan sama orang yang jual banyak, 30 biji dia punya dengan harga 40 juga. Soalnya kan kalau gue jual di angka 40 juga, yang ada nanti gue malah buy one sama dia dan gue pasti kalah karena jumlah gue cuma satu, jumlah dia 30 biji. Jadi ya kalau gue jual 38 nanti rugi, jadi ya mending gue pakai sendiri aja guys. Dan kalau kalian mau ikutin, jadi coba aja dulu, dicek dulu. Kalau kalian bisa lebih dapat harga situ yang murah itu 30 per 1 dan ya karena gue kan 200 per 7 itu ya di rate mungkin 27 sampai 28 per 1 guys. Kalau kalian mau lebih untung, kalian beli seatnya di angka 30 per 1, oke? Jadi mungkin cukup segitu aja bagaimana tips dari gue. Kalau emang bermanfaat atau mungkin udah ada yang tahu atau mungkin udah ada yang pakai tips kali ini, jadi jangan lupa di-sharing juga ya. Oke, mungkin cukup segitu aja untuk tips kali ini. Gue Rocky, pamit dulu, sampai jumpa di next video. Thank you.